Kau nak line kau tunjuk barang kau pula. Kau ni seorang lagi. Kau ni seorang lagi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Beberapa hari lalu, nama pelawak Ali Putih menjadi hangat kerana mendakwa kakak iparnya Hidayah telah membuat perbuatan syirik dengan menabur garam kasar, kulit limau, dan bangkai haiwan sewaktu mengunjungi rumah Aliarham Abang Boce. Dakwaan tersebut telah mendatangkan rasa kurang senang daripada kalangan netizen kerana mereka merasakan pelawak tersebut membuat tuduhan yang amat berat dan tidak berasas. Terbaru, seorang individu di TikTok telah merekam live Ali Putih mengamuk kerana difahamkan netizen telah mengejek dirinya dengan memetik nama ibu bapa. Di dalam video yang dimuat naik itu, Ali atau nama sebenarnya Said Ali Mubarak Said Muhammad Rizwan berkata, perbuatan tersebut sememangnya sangat biadab. Malah, pelawak itu berkata, seandainya individu berkenaan berada di depannya, sudah lama dia menyepak kerana melampaui batas. Dalam pada itu, Ali menafikan dakwaan dia koyak dengan kecaman netizen. Sebaliknya berasa marah kerana provokasi yang melampau. Marah tak apa bang, jangan koyak. Bukan masalah koyak. Awak cakap bapak saya tu. Biarpun sudah memberitahu sebab dirinya marah, netizen tetap merasakan selebriti terbabit merupakan seorang yang panas baran kerana melenting dengan komen netizen. Biarpun sudah memberitahu sebab dirinya marah, netizen tetap merasakan selebriti terbabit merupakan seorang yang panas baran kerana melenting dengan komen netizen. Terima kasih kerana klik video ini. Kau tahu bapa orang ada ke tak ada ke? Kau tahu? Ajar siapa perempuan pula tu? Mau depan-depan mau kau sapak sekali tu. Perempuan tak perempuan. Wajar memang kemuakai. Saya baru nak masuk dah kena marah. Tak, saya tak marah. Pasal dia binkan bapak saya tadi. Saya nak buat kontes. Siapa dapat tulis nama saya penuh dengan cepat, dia menang RM100. Dia tulis kat situ, Syed Ali Mubarak bin hitam. Dia binkan bapak saya hitam. Awak tahu ke bapak saya ada ke tak? Awak tulis macam gitu kan tak elok. Perempuan pula tu. Lepas tu bila saya marah, lek abang jangan koyak, lek abang. Alah, macam tak biasalah main nama bapak orang. Awak jangan samakan saya dengan orang. Aduh. Bukan saya sesuka nak marah, saya buat live kan seronok tadi. Okay, on. Okay, kita on balik. Main balik. Motor kasih mari.